Ini adalah BMW seri 3 F3320D. Ini diesel guys. Kita habis aja ganti kaca belakangnya. Kita menggunakan merek FY Laminated yang pasti sudah standar SNI, standar Eropa dan Amerika. Jadi BMW seri 3 ini datang dengan kondisi kaca yang pecah. Kita sudah ganti dengan yang baru. Kebetulan kondisi hujan, kita langsung tes bocor. Ini dia pemandangan dari dalam. Masih terang sekali karena memang belum ada kaca film guys. Kaca film bisa disesuaikan dengan selera kalian. Untuk BMW seri 3 F3 30 ini, kita bukan hanya ada kaca belakang saja guys, melainkan kita menyediakan kaca bagian lain, sebut saja kaca samping penumpang, kaca samping pengemudi, dan kaca depan model rain sensor juga ada guys. Harganya mungkin sepertiga atau bahkan seperlima harga dealer resmi aja, hanya di Unopart ID. Kami menyediakan berbagai kaca untuk merek dan tipe mobil lainnya, siap pasang atau kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Kami juga memiliki part lain kaki-kaki seperti shock absorber, rack steer, tie rod, long tie rod, lower arm, dan lain-lain dari berbagai merek pilihan guys. Ini ada rack steer mau dikirim. Ini juga tadi habis buat video unboxing shock absorber Monroe depan belakang untuk Toyota Altis. Kebetulan kita juga lagi sortir barang untuk pengiriman. Ini ada water pump atau pompa air, ada kaliper kit rem, ada alternator, ada brake shoe, kampas rem, Delco AC, dan ini part penting, switch power window. Kalau kaca kalian nggak bisa naik turun, bisa jadi ini penyakitnya. Kita juga tadi habis pemasangan kaca depan Isuzu D-Max Gen 1 2002 sampai 2012 guys, dari motor besar Indonesia. Lalu tadi juga kami sudah menyelesaikan penggantian kaca depan Ford Ranger T6 Double Cabin 3200cc tahun 2011 ke atas. Ini langka banget guys, cuma kita yang punya. Ini sudah model rain sensor ya guys. Hati-hati kalau kalian cari spare part Ford. Banyak di online yang ori kemasan saja guys, karena memang bengkel resminya sudah tidak ada di sini, tapi banyak kemasan original dalam tanda kutip, tapi isinya kita nggak tahu apa. Lebih baik dan aman menurut kami beli barang aftermarket saja yang sudah standar SNI, bahkan garansi tukar baru. Setidaknya itu jujur guys, bukan barang nggak tahu apa ngakunya original. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah. Pastikan kalian sudah follow Instagram kami at Unopart ID dan subscribe channel YouTube kami Unopart ID untuk update terbaru tentang otomotif setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.